pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Welcome back. Kita udah lama ya kita nggak siaran ya. Tapi aku udah siaran. Udah siaran. Bagaimana? Gimana? Aku pengen tahu nih pengalaman ini ya tugas waktu arus balik itu. How was it? Arus mudik dan arus balik. Menyenangkan kan? Menyenangkan. It was fun. Ini funnya ada jeda ya, bisa ada jeda. It was fun. But it was a good experience, benar ya? But it make me more exotic. Exotic. Karena memang panasnya terik matahari ya. Iya, aku kebetulan waktu itu di gerbang tol Cikampek. Oke. Adalah salah satu gerbang tol utama mengarah ke Transjawa. Oke. Jadi ini review ya. Gak apa-apa. Tapi itu dia ya. Gak perlu jauh-jauh ke Bali. Cukup di nongkrong di ini aja ya. Bertugas di Cikarang aja ya. Cikampek. Langsung kulitnya langsung eksotis kayak ya. Kamu sarkas ya. Tapi yang pastinya ini senang sekali ya. Karena aku khususnya ini bisa kembali lagi. Yes. Pemirsa di rumah, memberikan informasi-informasi yang update. Update banget. Kamu gimana nih? Ya luar biasa. Kalau tugas selalu di studio, teman-teman di sini pun juga ini ya. Selalu ini ya, hangat kalau sebenarnya kita share pagi-pagi. Hangat atau panas nih? Hangat atau panas? Dua-duanya sih sebenarnya sih ya. Baik, kita sabar dulu bisa gimana kabarnya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda pagi hari ini. Saya Togi Sinaga. Dan saya Aya Nufus, pemirsa dalam MNC News Morning. Dan seperti biasa, kami akan hadir dengan berbagai informasi hangat dan menarik untuk menemani Anda pada pagi hari ini. Iya, Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming MNC News, melalui aplikasi Vision Plus dan inews.id. Ya, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian MNC News Morning pagi ini pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Kehilangan kendali saat akan sandar, sebuah kapal feri menabrak dermaga pelabuhan Bastiong di Ternate, Maluku Utara. Pelaku pembunuhan yang jasad dicor semen Semarang, Jawa Tengah mengaku sakit hati dan dendam lantaran korban kerap main tangan. KPK tetapkan Rafael Alun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ya bisa itu dia 3 berita utama kami hadirkan dalam MNC News Morning, namun kita memiliki informasi lain dan kita awali MNC News Morning dari Sumatera Utara. Di sebuah gudang penyimpanan mebel kayu di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu malam ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik.